Kayaknya kita lapar cuy ya. Saatnya kita makan. Oke. Oke, kali ini kita gak nge-react dulu cuy ya. Saya ingin menerima tantangan dari cuy-cuy saya di Malaysia yang memberikan saya paketannya. Kebetulan paketannya sudah datang hari ini. Dan setelah saya pulang dari kerja, langsung saja saya membuat video ini cuy ya, demi teman-teman yang mengirimkan saya sebuah paketan ya. Paketannya cukup unik ya, lumayan jauh ya jarak Indonesia Malaysia. Mengirimkan sebuah paketan yang ini cukup langka sih, karena di Indonesia kayaknya saya belum pernah lihat sih. Saya udah beberapa kali memasuki toko-toko, saya nggak pernah dapat paketan yang dikirimin ini kepada saya. Mau tahu paketannya apa? Tada! Ini dia. Oke, ini paketan langsung dari Malaysia ya. Sumpah, ini isinya ada berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam bungkusan ini ada bungkusan lagi. Dan di dalam bungkusan ini ada 5 bungkus ya. Ini dia mie yang menurut banyak orang ini mie-nya pedes banget katanya. Katanya ya. Kebetulan saja saya suka banget dengan makanan-makanan yang pedas juga ya cuy ya. Tapi setelah saya dapat komentar-komentar dari teman-teman ya, katanya ini yang nomor 3, pedas nomor 3. Masih ada lagi yang kedua dan paling pertama. Tapi alangkah baiknya kita coba dulu yang ketiga cuy ya. Bagaimana sih pedasnya? Apa bisa membuat saya pedas, atau bisa membuat saya berkeringat, atau membuat saya lebih kepedasan? Dari gambarnya sendiri, oh my god, ini pedas banget dari gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah. Oke. Kebetulan malam ini saya belum makan, jadi kita makan 5 bungkus ya. Oh no. 5 bungkus aja. Oke, okay? Karena paketannya yang datang cuma 5, jadi kita harus menghargai teman kita ya, cuy ya. Kita makan 5 bungkus langsung. Oke. Okay? Sebelum saya lanjut, saya masak dulu ya. Enggak enak kalau masak dimakan mentah. Oke. Okay? Cuy. Oke. Minyak udah mateng. Kita langsung masak 5-5 cuy ya. Kita masukkan bumbunya dulu. Bumbu pertama. Ya. Yeah. Bumbu pertama. Kedua.
Kita masukin sini aja ya. Ya, ini masukin sini. Nah, ini kayaknya enak banget ya. Bumbu ketiga. Ketiga. Oke. Keempat. Dari rasanya nih. Kelima. Oh my god. Wow. Bumbu gak muncul lah. Oh ya, bumbunya tuh ya. Kita masukkan semua bumbunya. Ini yang ketiga. Bumbu ketiga nih. Keempat. Dan kelima. Oke. Okay. Sumpit saya. Lagi sumpit. Kita aduk dulu, cuy. Aduk. Aduk dulu. Oh my god. Ini 5 ya cuy ya. Saya enggak pakai piring cuy karena piringnya ya cukup. Bruh. Saya langsung pakai ini apa sih namanya ini? Belanga. Oke, okay. Kayaknya udah tercampur semua. Langsung aja kita sikat. Bagaimana sih rasanya mie pedas giler ini ya? Yang level 3 cuy ya, masih level 3. Tapi kita coba dulu lah, level 3 gimana ya? Oke, okay. Sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin Allah ya. Di video ini saya nggak mau pakai waktu ya, karena yang di luar sana udah banyak yang makan cepat, jadi saya menikmati makanan ini aja. Oke. Ayam bakar banget. Bruh. Saya nggak terlalu pintar pakai sumpit cuy ya. Panas juga ya. Nikmat banget. Mulai terasa
Pedasnya mulai. Bruh. Sebenarnya yang bikin pedas ini karena mie-nya masih panas. Saya nggak suka makanan yang panas-panas, cuy ya. Ini baru yang ketiga lo, cuy. Kok pedesnya kayak gini ya? Minyak panas. Coba mie-nya dingin. Sedikit lagi. Ah.
mungkin sampai di sini dulu video challenge kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang menonton. Kalian bahagia. Saya tersiksa. Saya Andy undur diri. Thank you next. Ow.